kita mau masak sayur nangka sama tahu ya. Ini di sini bahan-bahannya sudah ada. Yang pastinya sayur nangka sudah saya potong, saya bersihkan, lalu saya rebus. Jadi ini tahunya, kita potong-potong lalu kita goreng sebentar. Di sini ada daun kemangi sama daun bawang. Dan ini apa ya? Ini dia ladanya. Ini lada, ini merica, ini penyedap rasa, ini ketumbar, ini cabai, ini dia cabainya, cabai rawit, ini banyak ini, jadi ini ekstra pedas ini. Ini bawang, bawang merah, bawang putih, ini kemiri, kunyit, jahe, dan lengkuas ya. Ini lengkuas, kunyit, jahe, daun jeruk, serai, sama daun salam, sama santan ya. Ini hiasan aja. Kali ini masakan kita judulnya sayur nangka dan tahu plus daun kemangi. Ya, apapun itu judulnya. Nanti lihat di video kami ya. Jadi saya ulang lagi bahan-bahannya. Daun kemangi, daun bawang, ini penyedap rasa, ketumbar, lada, nanti garam, ini cabai rawit, ini lumayan banyak jadi saya bikin ekstra pedas, ini bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas, jahe, kunyit, serai, daun jeruk, daun salam, santan. Nih, sayur nangkanya sudah saya rebus ya. Dan ini tahunya kita goreng sebentar. Oke. Kita mau proses masak ya. Untuk bumbunya kita blender aja biar lebih cepat. Oke, check it out. Kita mau masak. Kita goreng dulu sebentar sampai kulit atasnya itu matang atau tahu, supaya tahunya nanti pada saat dimasak nanti tidak hancur. Nah, kita goreng dulu. Bumbunya semuanya kita blender aja biar cepat ya. Oke. Sudah saya goreng. Dan ini bumbunya sudah saya blender. Selanjutnya kita tumis dulu bumbunya. Ya, bumbunya kita tumis. Lalu kita masukkan garam, sudah berasa, lada dan merica ya. Baru kita tuang sayurnya. Oke,
air. Lalu kita tunggu sampai matang. Kita tunggu sampai matang. Jadi airnya nanti tinggal sedikit, baru kita kasih daun kemangi, daun bawang, dan santan. Oke, ditunggu ya. Masukkan daun kemangi sama daun bawang. Terakhir santannya, saya pakai santan kara aja. Oke, kita aduk-aduk terus sampai matang. Wanginya. Ya. Ya. Kita tunggu sampai matang ya. Sudah selesai kita proses, dan ini dia sayur nangkanya. Ini tahunya. Ini sayur nangkanya tuh. Kayak yang sudah matang ini tanpa kuah. Ya, jadi deh sayur nangka bumbu padang plus tahu dan daun kemangi. Ya, jadi itu bumbunya itu kental ya. Gampang kok cara proses masaknya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, dan share di media sosial Anda. Oke. Dan saya mohon untuk tombol subscribe-nya. Dan tekan tanda lonceng supaya ada info berikutnya tentang video kita atau tips-tips masak atau tutorial masak menu-menu yang lainnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Jadi lapar ini.